si nyamuk yang kelaparan ini lagi terbang di tengah-tengah rumah-rumah warga ya. Nah, ketika dia terbang, nah tiba-tiba dia melihat ada satu jendela yang terbuka. Nah, berarti ada kesempatan dong untuk cari makanan. Nah, ketika dia masuk, dia melihat ada seorang laki-laki yang sangat gendut, tentu darahnya banyak. Nah, si nyamuk ini udah gak sabar, langsung terbang dong menuju perutnya si laki-laki. Tapi ternyata si laki-laki pakai kelambu. Nah, akhirnya si nyamuk tersangkut. Namun karena dia udah sangat lapar, dia paksa dong dobrak si kelambu ini dan dia masuk ke dalam. Nah, dia gigitin perutnya si laki-laki. Nah, udah disedot darahnya, dia saking kesenangannya itu kayak lagi joget, lagi dans, apalagi disco gitu, lagi dansa. Nah, udah selesai makan, perutnya udah gembung, dia nggak berhenti, malah minum darah itu sampai sekenyang-kenyangnya, sampai dia lemes dan nggak bisa terbang. Nah, ketika dia udah lemes, tiba-tiba si laki-laki ini merasakan gatel dan akhirnya mati.